Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang menonton video ni. Okey, lama tak buat video. So, hari ni kita nak share sedikit satu barang ni. Tahulah nama dia ke apa. So, kita nak make up sikit lah dashboard kereta Wira ni. So, benda ni dia untuk letak dekat apa, line-line aircon ni. Tak ada fungsi pun sebenarnya, cuma just nak apa yang kata make up sikit lah, biar ada seri sikit dashboard ni sebab kereta lama dia nampak kusam sikit lah. Mungkin bubuh benda alah ni ada nampak seri sikit lah, ha, dia macam ada line-line merah sikit. Sebab hajat sayanya dalam kereta ni saya nak buat hitam merah. So kita dashboard meter ni pun kita dah beli baru. Dashboard meter ni kita beli baru, kita spray warna merah. Okey lah sikit, nampak macam tak ada lah comel, macam nampak apa ni, naik seri kelata kata, naik seri sikit. So kita tambah sikit dengan benda ni. Terbeli banyak pula, patut beli. So kelata kata sejabir ni cukup dah sebenarnya. Satu plastik ni ada berapa tak tahu dah. Ada 10 ke 12. Tak tahu. So 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 9, 10. Ada 10 hari ni. Patutnya beli so lah. Harga dia berapa dah ya? RM2 ke RM3 satu plastik ni, tak tahu. So kita just letak lagu ni. Dia ada ruang dah sini. Kita je buka je. Lepas tu tekan masuk dalam. So nampak panjang ni, kita kena potong lah pakai gunting. Lepas tu kita letak je lah dalam tu. Okay. So saya okay, potong dulu plastik ni. Lepas saya akan letak. Lepas tu saya akan tunjuk balik lagu mana dia punya rupa. Comel kata comel. Sebab saya kena pergi susah nak gunting. So nak gunting satu tangan sebab saya kena pakai kamera. Tak ada juru kamera hari ni. So saya okay, buat dulu. Nanti saya okay, tunjuk pula. Okay. 1 hour later. Okay, kita dah siap pasang. Tengok. Okay, senang je pasal dia sebab dia getah je. So benda ni pun boleh bergerak. Dia ada ketak sikit. Situ pun pasal. Atau tu pun pasal. Saja pasal sebab banyak lagi lebih ni. Ya, sini pun tak pasal. Atas ni tak pasal lagi. Bawah ni ingat nak pasal juga, tapi alah pula nak gerak-gerak. So ni nampak macam ada seri lah sikit kereta ni. So kita nak try tengok angin tubik macam biasa ke tak. Takut dia macam tertutup sikit ke, takut angin aircon tak keluar banyak. Tak lah, kita try dulu. Okay, kita buka aircon. Okay. Okay, angin keluar macam biasa. Tak ada ha. So dia tak ganggu lah. Okay ni. So dia tak ganggu lah aircon keluar, angin aircon keluar. Tak ada lah tersumbat kau ke apa. Okay ni, tak ada ni. So dia macam aksesori lah untuk make up dashboard kereta kita, biar nampak macam colourful sikit. Sebab kereta saya pun ni dah usam dah dashboard dia, dah lama sangat. Sebab dah kulak sikit, kena cuci balik lah ni dashboard ni. Okay, so untuk projek seterusnya, insyaAllah saya akan pasal Android. Tapi tak tahulah nak pasal sendiri ke atau bawa di kedai, sebab Android dah beli dah, cuma tak sampai lagi. Mungkin akan bawa pasal kedai je lah. Sebab saya ni tak pandai sangat wiring ni. Kereta lagi lah, motor pun okay repair. So aku kereta, so tak tahulah, mungkin bawa pergi kedai lah. Tapi untuk video video Android, nak pasal Android tu, mungkin saya akan buat lah, insyaAllah.
So itu saja untuk video kali ni. Kepada siapa-siapa yang berminat untuk pasir benda Allah ni, tak tahu panggil ke apa benda ni, nak pasir dekat kereta. So mana-mana kereta pun boleh pakai benda ni. So siapa-siapa yang teringin nak pakai benda ni dekat kereta dia, nak pasir, itu nampak comel sikit. Dia ada banyak color. Saya tengok dari Shopee tu banyak. Ada kuning, biru, macam-macam warna lah. Kita boleh pilih situ lah. So siapa yang berminat boleh beli dekat online. Saya dah letak link dekat bawah video ni. So setiap awak boleh tekan link tu lah, nak tengok harga ke, nak pilih warna ke. So link saya dah share. So itu saja untuk kali ni. So kita jumpa lagi. Assalamualaikum.